Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Gurita Bisnis Tommy Soeharto, Sang Pangeran Cendana. Bagi publik tanah air, siapa tak kenal dengan Tommy Soeharto? Pria bernama lengkap Hutomo Mandala Putra ini merupakan anak kelima dari bungsu penguasa Orde Baru Soeharto. Tommy lahir pada 15 Juli 1962 atau kini berusia 58 tahun. Profil Tommy Soeharto juga dikenal sebagai Pangeran Cendana karena digadang-gadang sebagai ahli waris terah bapaknya yang berkuasa hampir 32 tahun. Tommy masih balita saat peristiwa G30 September yang jadi salah satu sebab lengsernya Presiden Soeharto. Praktis setelah Soeharto naik menjadi Presiden kedua RI, Tommy Soeharto tumbuh besar di lingkungan orang paling berkuasa di Indonesia. Selama periode rezim Orde Baru itu, Tommy mengikuti jejak para kakaknya yang terjun ke dunia bisnis. Tommy muncul sebagai salah satu pengusaha papan atas di usia masih sangat muda, pada umurnya yang baru 30-an tahun. Tommy Soeharto tercatat sudah memiliki banyak sekali perusahaan. Grup bisnisnya ini kemudian dikenal dengan Grup Humpus. Bidang usaha Humpus banyak bergerak di sektor transportasi, perdagangan, konstruksi, otomotif, dan properti. Berikut ini sederet gurita bisnis yang PT Humpus adalah perusahaan induk milik Tommy Soeharto. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1984 dan berkantor di pusat gedung Grana di Jakarta. Salah satu aset properti milik Yayasan Super Smart yang pernah disengketakan di pengadilan karena kasus penyelewengan dana yayasan tersebut. Dilihat dari laman resmi perusahaan, kelompok usaha ini bergerak di sektor pelayaran, pesawat charter, pertambangan, distribusi migas dan bahan kimia, pertanian, petrochemical, properti manajemen aset. Humpus sendiri merupakan holding dari PT Humpus Intermoda Transportasi, PT Humpus Pengolahan Minyak, PT Humpus Petragas, PT Humpus Trending. Di PT Humpus, Tommy Soeharto menjabat sebagai komisaris utama. Perusahaan membangun kapal pertamanya Eka Putra di tahun 1986. Eka Putra memiliki bobot yang menjadikannya sebagai kapal LNG terbesar di dunia pada saat itu. Humpus banyak mendapatkan kontrak pengiriman dari BUMN Migas Pertamina. Hotel Lorin Tommy Soeharto merambah bisnis perhotelan lewat bandara PT Lor International Hotel. Hotel yang dikelola dari mulai kelas budget hingga bintang 5, sebanyak 4 hotel miliknya berada di wilayah Solo. Jaringan Hotel Lorin tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.